orangnya. Halo Kak Jo, apa kabar Kak Jo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kirim mana aja ini? Ini kirim sini sama dekat sini lah pokoknya lah. Dia seorang pekerja keras teman-teman. Wah, berangkat siang, pulang sore, malam kadang ya Bang ya? Kadang malam pulang. Nah, kadang malam lanjut mancing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kak Jo Channel. Ah, kali ini dapat rezeki ketemu sama Bang Anjar, jokinya Jumantoro GWSM. Ah, itu. Ah, ini orangnya. Halo Kak Jo, apa kabar Kak Jo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kirim mana aja ini? Ini kirim sini sama dekat sini lah pokoknya lah. Dia seorang pekerja keras teman-teman. Wah, berangkat siang, pulang sore, malam kadang ya Bang ya? Kadang malam pulang. Nah, kadang malam lanjut mancing. Waduh, mancing. Kadang ngeband, pokoknya multi talenta ini Bang ya, Anjar ini. Apa ya? Apa yang bisa kita kerjakan aja lah pokoknya. Pokoknya apa-apa bisa. Kita menghasilkan toh, hasil. Bener, joget bisa, vokalis bisa, gitaris bisa. Joget apa kuwi? Wah, joget segala macam pokoknya. Joget segala macam. Segala macam spesial ular. Belum lebaran sama Kak Jo loh. Izin Pak izin ya Bang Ajar ya. Riyadi ya. Wah, Jawane sing Riyadi. Riyadi ini. Riyadi. Ini enggak itu, enggak jaga depan. Jaga depan. Tapi di WA tadi langsung meluncur ke sini mumpung kesempatan toh teman-teman. Ini saya mau bongkar. Jarang sekali. Susah sekali ketemu Bang Anjar ini pokoknya. Kadang 1 bulan sekali, kadang 2 minggu sekali enggak pasti. Itu pas aja pintas. Cuma 5 menit. Pas pentas ya, ketemu. Pas pentas pas ketemu. Padahal susah banget kalau pentas itu dipanggil-panggil sudah artis nice. Banget itu. Enggak dengar. Untuk drama dengar tahu mukul-mukul drama toh. Nah, kecuali kalau jatahnya Jumantoro keluar hilang, pokoknya drama-nya hilang itu. Nuduk sendiri nanti drama-nya. Nuduk sendiri. Ya. Udah monggo dilanjut tak lihat kesehariannya ya. Seperti apa. Stay terus di sini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Wah ini kesehariannya usung-usung ini pokoknya. Makanya kuat. Kalau suruh bareng Jumantoro kan roso. Karena tangannya terbiasa usung-usung ini teman-teman. Kalau yang mau ketemu tiap hari Jumat ke Salaman aja ketemu ini sama Bang Anjar. Kalau enggak cukup ke rumah Banjaran aja. Kanan jalan itu kalau dari sini. Kita lihat seberapa kuatnya Bang Anjar nih atau cuman menonton ini. Saya angkat-angkat tapi dia tak angkat. Wah, siap. Angkat-angkat. Wih, itu keren kan? 5 kardus lah kalau kita sudah boyok ini teman-teman. Tapi yang kasihan iya tapi KB-nya kasihan bagi-bagi hasil ya Bang ya.
Berapa tahun ikut Pokari Sweat ini, Bang? Sudah bertahun-tahun saya. Dari buja. Dari buja sampai bajing. Sampai anaknya dua ya. Keren, keren, keren. Jadi nggak usah heran teman-teman kalau dia kuat bareng Jumantoro, karena emang hari-harinya pekerjaannya usung-usung kayak gini tuh. Ayo, Pak. Nah, udah selesai. Alhamdulillah. Udah sekian dulu teman-teman, sampai ketemu di event nanti GWSM sama Bang Anjar. Ini mau ada pentas ini, pokoknya tunggu aja jadwalnya ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.